subscribe dan di like. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini temanya tema pengeboran sumur atau pengeboran air nih, buat air lubang air. Sini apabila Anda pengen borannya dalam nih, pakai alat-alat ini nih, namanya hidrolik. Kalau di sini buat ngebor jika dalam 50 meter atau 25 meter atau 30 meter. Ini modelnya begini nih, seperti ini. Sebelum memulai video ini, supaya Anda gratis mendapatkan informasi ilmu tentang bangunan, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan klik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Gratis, tidak ada ruginya Anda mendukung channel ini. Selamat menikmati.
pelan-pelan mata bor. Jadi dia di dalam tanah begini nih tuh mata bornya tuh. Kurek terus batu cadas batu kali habis dikurek sama ini nih. Oh, ini bisa dalam nih. Kalau Anda pengen borannya dalam nih pakai mesin begini nih. Tinggal telepon. Di sini nih bahan yang akan kita bor di sini. Nih buat air lubang air sini. Apabila Anda pengen borannya dalam nih pakai alat ini nih namanya hidrolik. Kalau di sini buat ngebor kita dalam 50 meter atau 25 meter atau 30 meter. Nah, ini modelnya begini nih, seperti ini nih, bagi kalian yang belum pada tahu. Ini mata bor ini bisa menembus kedalaman walaupun itu ada batu yang sangat keras, tapi dengan mata bor ini bisa nih, karena ini sudah dilapisin batu. Karena di sini udah ada lapisan media nih buat ngancurin batu yang sangat keras, batu kali atau batu cadas. Dengan alat ini bisa hancur, makanya dia bisa dalam hingga 50 meter. Kalau ngebor manual nih nggak bakalan sanggup, paling sanggup 15 meter udah nggak bisa tembus lagi. Tapi kalau pakai mesin ini, dijamin sumur Anda tidak akan asap untuk selama-lamanya. Oke, masih lanjut. Ini galian lubang dulu untuk sirkulasi air atau lumpur. Ini udah selesai nih, cuman hanya 2 jam langsung selesai. 30 meter ini sudah diangkat nih pipa besi. Ini tinggal masang casing nih. Proses cepat, nggak pakai lama. Kenapa sumur bor Anda kan aman untuk selama-lamanya.
Baiklah kawan-kawan, ini udah kelar pekerjaan, udah dalamnya 30 meter nih, udah dipasangin casing dan udah tinggal diisi adukan doang nih. Ini pinggirannya disumpel dulu nih ke kertas ini nih. Terus kasih adukan biar tanah-tanah nggak masuk. Kelar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.